Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan lihat ulasan sinetron Magic 5 episode 567 yang tayang hari ini 17 Oktober 2024. Nampaknya Dika dan juga anak-anak Magic 5 benar-benar harus melakukan sesuatu untuk bisa menemukan bukti-bukti tentang fitnahan Adara itu. Apalagi sebelumnya Naora tahu isi hati Asep yang ternyata sudah menghancurkan CCTV sekolah. Dan kali ini nampaknya anak-anak Magic 5 harus berpikir keras bagaimana caranya agar mendapatkan bukti-bukti itu dan tentunya bisa membawa bukti itu ke sekolah agar Adara dicabut skorsingnya. Apakah kali ini akan melalui hipnotis Gibran agar mereka mengaku, atau justru akan ada cara lain yang akan dilakukan anak-anak Magic 5 untuk bisa menjebak anak-anak The Hammering? Dan tentunya yang diharapkan semua akan segera selesai dan semua secepatnya bisa mendapatkan bukti agar Adara lekas masuk kembali dan yang salah, yang memfitnah, mendapatkan ganjaran yang setimpal. Akan seperti apa cara Dika dan juga anak-anak Magic 5 semua untuk bisa membuat anak-anak The Hammering merasakan apa yang sedang Adara rasakan saat ini dengan fitnahan mereka. Semoga saja yang kita harapkan semua akan benar-benar terbongkar secepatnya agar anak-anak The Hammering mendapatkan hukuman yang setimpal atas fitnahan terhadap Adara. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.